Halo. Mesti kau lupa. Halo. Gak ada Gladi. Selamat datang di Jogja kembali. Kembali. Aja tadi lu tuh kan nge-Halloween ya, dikirain bule yang tadi lewat, dia nge-Halloween lu. Maksudnya dia nge-Halloween kan lu tadi ngomong halo gitu kan. Terus tadi ada dua bule nge-Halloween lu juga. Halo gitu. Ya dikirain tuh Halloween lu. Seriusan? Serius. Karena ini kan 360 ya. Oh, jadi halo guys, sekarang aku udah di Jogja dan oh iya lupa opening. Oke, ini openingnya. Apa sih depannya? Oh, welcome. Halo guys, welcome back to my channel. Tereret. Ini pakai suara Wayne aja. Oke, jadi ini kita udah di hotelnya nih, namanya Kota Go. Terus langsung udah ada di TV, guys. Ma, aku masuk TV. Sama dapat ini. Buset, ada Wijaya. Ada Wijayanya. Wow. Dapat buah sama ada makanan yang diambil sama Wayne. Wayne ambil. Oke, sekarang kita mau. Nah. Aku lagi nyari Mbak Gladys. Dia berlindung di situ. Oke, kita mau pergi makan, guys. Yee, dadah. Sama siapa? Nanti lihat aja. Dadah. Oke, guys. Sekarang kita udah sampai di Eastern Coffee TM dan kita mau ketemuan sama teman-teman aku yang kebetulan lagi se-event juga di Jogja. Ada Echo, ada Mas Dharma. Ini tempatnya, guys. Udah lama gak ketemu. Apa kabar? Padahal baru ketemu di hotel. Ini adalah pisang goreng coklat keju. Apa keju? Coklat keju gak sih? Iya, kayaknya coklat keju. Apa keju doang? Gak ada keju. Gak ada coklatnya, Kak? Ini coklat putih kali maksudnya. Masa coklat putih? Biasanya meses bukan sih? Iya, harusnya meses gak sih? Coklat keju kan? Coba dikonfirm. Mas? Bener gak ya? Iya, aku juga tadi ingat kan disebutnya coklat keju. Tapi kayak ini cuma keju doang. Iya, nyok dulu aja deh. Keju coklat dulu gak? Masa coklat di dalam pisangnya? Gak ada. Coklatnya ketinggalan, guys. Tara, tiba-tiba coklatnya ada, guys. Weni udah datang juga makanannya. Weni makan apa? Wih, bakmi. Cari coba deh, ya. Iya. Pedas ternyata nih, guys. Kita coba ya, guys. Sekarang udah ada coklatnya, guys. Rasanya seperti coklat dan keju. Enak. Oke, guys, jadi hari ini kita makan bareng ada Echo, ada Gladys lagi, ketemu lagi kita untuk ketiga kalinya hari ini. Kita ketemu berapa kalinya? Kita udah terlalu sering. Terus ada Mas Dharma, ada Mas Saka, ada Om Verde. Halo. Om. Dari dulu manggilnya Om, kenapa ya? Manggil Om gitu. Om Verde, ada aku dan ada Wah, ini lagi ngapain tuh? Sensor. Aku lagi baca. Oh iya. Aku tidak arahkan ke situ. Oke, guys. Silakan dinikmati. Enggak ada makanan. Makanannya habis. Kelas vlognya. Iya. Oke, guys. Bye-bye. Bye. Halo, guys. Aku udah jadi Himeko hari ini dari Honkai Star Rail. Dan sebentar lagi kita bakal ke venue di Seven Sky Lippo Plaza Jogja. Nah. Yuk. Sudah sampai di P6. Oh, lihat mana? Lihat situ. Oke, let's go. Guys, udah di ruang tunggu dan ada penyusup. Tara! Penyusup. Perkenalkan diri. Halo guys, saya Echo. Gue jadi kayak ngulang ini. Kamu pegang apa? Hari ini aku berhasil ngegacha, dapet poster Luffy sama ada pin Nami tapi yang di dalam sini ya nggak kelihatan. One Piece semua ya? Iya, seneng banget tadi gua ngelempar itu. Guys, dia agak norak emang, biasanya ke event tuh kan jadi guest ya. Kali ini dia jadi pengunjung biasa, dia agak norak dikit emang. Lo tau nggak pun kan gue ini kan gue nyoba ini kan ada topi lucu gue coba gitu kan. Gue coba terus dari belakang tiba-tiba ke Echo gue udah pakai masker. Cowok.
lu pakai masker juga kelihatan econg gimana sih? Dia pakai masker juga tetap kelihatan econg gitu, kecuali rambut lu berubah, pakai topi. Rambut lu dikuncir gitu. Nah. Dikuncir. Pakai topi. Iya, nah itu mungkin orang masih masih mikir dulu, loading dulu orang kayak ini siapa gitu kan. Ya, terus gua agak norak sih. Jadi gua membawa apa perlengkapan payung. Oke. Okay. Awas dia nabrak fan. Parah nabrak fan deh, fan. Nabrak fan. Udah cukup. Iya, oke. Okay. Begitu guys. Lucu banget kan Echo? Kita mau foto booth dulu guys. Kayak gini. Ini Mas Reka Ishida dan Mas Chas. Mereka sama Kak Cas ini senjatanya udah gede banget ya. Kalau Kak Kun itu senjatanya cukup senyuman saja. Iya, aduh. Tadi aku Reka kebetulan proyekan bareng ya sama yang sudah nggak diajak. Saya di urus lagi Zigo dari Bleach. Badannya dari Bleach ya. Lanjut silakan. Oke. Halo semuanya. Halo. Barisa Pelimpur, kebetulan hari ini gak diajak Bleach sama mereka. Jadi aku jadi Himeko dari Honkai Star Rail. Honkai Star Rail. Siapa yang main Honkai Star Rail? Siapa yang main Honkai Star Rail? Siapa yang dapat Shidego? Ada bocor apa cerdas yang dijual hari ini? Ada, jadi ada yang baru itu folder sih. Folder buat nyimpen penambah. Bisa buat nyimpen data-data akte kelahiran gitu. Buat apa? Susah dibilangin. Tungguin aja lah. Kan bener kejadian lagi. Thank you sudah mampir ke streamingku. Wah, seneng banget ada Kak Punipun yang nonton. Hari ini aku mau main game Bloodborne loh. Apakah kiri yuri yuri lahir lagi?
dua, tiga. Puri, Puri, Puri. Aku merekam. Hai guys, welcome back to my channel Clarissa Punipun. Guys, udah selesai ngejuri nih. Gila keren-keren banget. Ya ampun, aku gak tahu nanti siapa yang bakal menang ya. Tapi keren-keren banget sih. Sekarang kita lagi menuju ke direct selling, let's go. Gak kelihatan dari situ ya. Bu Rektor, ada yang pengen nanya lagi nih? Nanya apa? Kapan next eventnya di Malaysia? Thank you so much for your questions. So fix and bye. When will my next event be in Malaysia? Aku gak yakin sih. Saya belum yakin. Tapi saya sangat nak mau datang kembali ke Malaysia. Please invite me again, or should we make a Puni gathering soon? Okay? Okay, buat teman-teman Puni Share yang pengen pertanyaannya masuk ke video seperti Lovik Senpai, kalian bisa langsung cari staff Puni Pun di event ya. Jadi staff Puni Pun ini bentuknya kayak apa, rahasia. Kalian tidak akan tahu sampai kalian tiba-tiba ditanyain. Okay?